Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Topik Nugroho. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara lacak pesanan kita yang ada di TikTok Shop. Nah, selain itu kita akan unboxing barang yang telah dikirim oleh TikTok Shop pada waktu lalu di sesuai dengan merchant atau toko yang telah diberikan. Nah, langsung saja kita buka smartphone yang kita miliki. Sudah itu kita buka TikTok. Di TikTok langsung kita menuju menu profil yang ada di sebelah bawah profil itu, kemudian kita tekan setting tanda 3 itu, terus kita lanjut ke pesanannya. Pesanan di bawah suite bisnis, di sana ada pesanan kita dari Mitra Home Boutique. Nah, di situ kita dilihat ada dikirim paket Anda sedang dalam perjalanan. Nah, ini paketnya sudah ada dalam perjalanan untuk melacak paket dalam perjalanan untuk dikirim ke Bantul sesuai dengan alamat saya, dan pengiriman melalui JNT Express. Ini gratis ongkir, tidak ada biaya sama sekali seperti Shopee yang biayanya masih 2.000. Nah, ini keran angsa yang sudah kita beli. Ini bisa dilihat dari Mitra Home Boutique. Ini nomor HP-nya ya. Ya, ini kita buka menggunakan gunting. Kita membeli di TikTok Shop dengan ongkirnya gratis ongkir seperti Shopee. Kalau Shopee biasanya voucher gratis ongkirnya enggak 0 rupiah. Kalau ini gratis ongkirnya 0 rupiah. Biasanya kalau Shopee itu kalau belum flash sale 11.11, 12.12 itu harganya masih ongkirnya 12.000 atau masih dikasih ongkir yang belum pas. Nah, ini dibuka sama anak saya. Dilihat. Cukup susah ya, guys, karena biar aman. Ini kita unboxing. Cukup susah membukanya. Nah, hati-hati. Yuk dibuka. Bisa toh, anak kecil aja bisa, masa kamu enggak. Inilah keran angsanya. Nih, seperti ini kerannya. Yuk diambil. Diambil yuk. Diambil. Belum bisa. Nih. Dipotong dulu lagi yang sebelah sini. Biar bisa. Barbar ya, guys. Ya, barbar. Nah, ini keran angsa namanya, karena bentuknya seperti angsa, jadi namanya juga keran angsa. Dipotong saja ini, mas, mas. Potong saja. Ini harganya 70 ribuan, 78.000 harusnya, tetapi mendapat voucher dari Shopee 10%, dapat voucher 77.000 10%-nya. Nah, ini seperti ini. Ini ya seperti angsa ya, guys. Ini nanti ditaruh. Nah, ini sebelum kita pasang, ini kita kasih STB dulu di sininya, dibaluti STB biar kencang pastinya. Ini STB nya banyak juga enggak apa-apa. Ini STB TBA, bukan STB, TBA keliru. Nih, nanti kalau seandainya Anda mau beli
mau beli di toko-toko, bilang saja di toko besi itu namanya TBA. Cara memasang keran angsa itu seperti ini. Dipasang TBA. Ini saya beli di TikTok Shop. Sudah, setelah itu kita pasang di sini. Diputar-putar. Dipasang. Diputar-putar sampai benar-benar. Ini sudah ya guys. Ini cara memasangnya itu seperti ini. Sudah diputar-putar. Ini sudah bisa digunakan. Ini nanti digantinya seperti ini. Ini yang kita beli di TikTok Shop harga 70.000 sudah bagus sekali. Nah, ini. Nah, Anda bisa lihat sendiri ini sudah mengalir kencang ya guys. Ini. Nah, ini. Seperti ini bisa ditaruh dimanapun. Nah. Terima kasih, seperti itu saja untuk pembuatan atau pemasangan keran angsa. Keran angsanya sudah lolos uji coba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.